Selamat datang ke channel Inu Iban Sarawak. Pada video kali ini, kita akan berjalan-jalan di sekitar Pekan Betong. Assalamualaikum, hai. Sekarang saya berada di Pekan Betong, Sarawak. Anda boleh tengok di sana, Betong Plaza Hotel. Saya akan membawa anda berjalan-jalan di Pasar Betong pada hari ini. Terima kasih kerana sudah menonton channel Inu Iban Sarawak. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih. Pekan Betong terletak di kawasan Saribas. Bahagian Betong terdiri daripada dua daerah, iaitu Betong dan Saratok. Penduduknya terdiri daripada pelbagai budaya dengan majoriti kaum Iban bercampur mesra dengan Melayu dan Cina. Bahagian Betong dibentuk pada 26 Mac 2002. Sebelumnya, Betong merupakan sebahagian daripada bahagian Seri Aman. Pekan Betong mendapat nama atas persetujuan bersama kaum Iban dan Melayu. Ketika itu, kerana di kawasan tersebut ditumbuhi oleh sejenis buluh yang dikenali dengan nama buluh betong. Maka, dari situlah nama asal bagi Pekan Betong yang terus dikenali sehingga ke hari ini. Oke, sekarang saya berdiri di tepi jalan Betong sini dan di belakang sana tamu Betong. Dari seawal jam 7 pagi lagi, saya telah keluar dari hotel untuk tidak melepaskan peluang berjalan-jalan di sekitar Pekan Betong pada hari ini. Antara barangan jualan yang terdapat di sini adalah sayuran dan buahan tempatan di Sarawak. Para peniaga adalah terdiri daripada penduduk tempatan yang datang dari sekitar Pekan Betong. Dari sayur tempatan dan buah-buahan, sehinggalah kraftangan yang merupakan manik buatan sendiri ada dijual di sini. Benih pokok buah-buahan tempatan yang dijual di sini. Hello, hai, selamat pagi. Sekarang saya berada di Betong, di Pekan Betong. Sebelum saya jalan-jalan, saya tak hendak menikmati mie Jawa dulu, mie Jawa Betong. Di sini
Anda masih boleh melihat deretan kedai lama yang diperbuat daripada kayu yang masih berdiri utuh dan megah. Ini adalah antara bangunan lama yang diperbuat daripada kayu yang masih terdapat di Pekan Betong. Seiring dengan peredaran masa, sudah pasti pada suatu hari nanti, kedai-kedai kayu ini akan dirubuhkan dan digantikan dengan bangunan yang baru. Lapang Pekan Betong adalah pokok getah dan ini adalah getah yang telah siap diproses. Satu, dua, ada dua keping getah di sini dan di sana pokok getah. Itulah Bandar Betong. Sekarang saya berada di Politeknik Malaysia Metro Betong Sarawak. Manalah tahu ada anak-anak anda yang akan belajar di sini. Politeknik ini berada di Pekanbaru Betong. Pejabat Residen Bahagian Betong. Tengok dekat sana tu. Sekarang saya sudah berada di sini dan saya sudah pusing-pusing Bahagian Betong ni sudah dah sampai ke sini. Nampaknya di sini sampai di sini saja video kita pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di video-video akan datang. Selamat tinggal Pekan Betong. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye semua. Sampai di sini sahaja video kita pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di video-video yang lain. Terima kasih dan salam sayang.